Pejabat Sementara atau PJS Wali Kota Jambi, M. Fauzi, menghadiri sekaligus membuka secara langsung acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2019. Acara yang berlangsung di Abadi Convention Center ini mengusung tema penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Jambi. Dalam sambutannya, M. Fauzi menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan salah satu tahap dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Jambi, anggota DPR Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi, Tim Korsubgah KPK RI, unsur Forkompimda Kota Jambi, utusan Ketua RT se-Kota Jambi, dan tamu undangan lainnya. Musrenbang kali ini membahas mengenai e-planning yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Jambi. PJS Wali Kota Jambi, M. Fauzi, dalam sambutannya turut mengapresiasi proses Musrenbang yang telah dilaksanakan secara baik di Kota Jambi selama ini. Menurutnya, e-planning yang diciptakan oleh BAPEDA Kota Jambi selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI sebagai bagian dari rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Jambi yang telah dideklarasikan tahun lalu. E-planning ini kan untuk memudahkan bagi kita melakukan bagaimana melakukan perencanaan yang transparan dan mudah untuk dikawal baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak lain. Mulai dari perencanaan, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Jadi mudah diamati. Pak, dengan e-planning ini kan mungkin lebih banyak kemudahannya, tapi bagi mereka yang tidak tahu teknologi ini kan masih banyak yang belum dirangkul. Pak, seiring dengan itu, karena kita sudah menyatakan kita e-planning go, tentu ini akan terus disosialisasikan sampai tingkat bawah. Termasuk nanti kita juga akan melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap piranti-piranti. Tadi seperti ada pertanyaan tadi, di suatu daerah Jakarta ini sinyalnya tidak ada. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.